Germany dekat World Cup yang lepas, kita nampak dia lah tim yang terpaling human rights kan. Tapi sebenarnya bagi aku kan, tahun ni lah tahun yang sepatutnya Jerman kena terus tutup ni. Sebab kita nampak apa yang berlaku dekat Palestin, dia orang diserang oleh pengganas. So, mana? Tak ada. Taklah, fed up dengan politik bias dan jijik daripada Jerman ni. Tapi macam mana pun, kenapa aku sembang pasal Jerman? Sebab daripada 2002, Jerman ni merupakan team favourite aku lah kalau untuk international football. International football yang dekat Europe. Ha, kan nanti ada yang kata, alah tak support Malaysia ke? Untuk masuk ke Euro 2024 ni, Julian Nagelsmann dia ada task yang besar. Banyak benda yang dia nak kena ubah untuk team Germany kali ni. First kali moral, based on beberapa recent performance Germany selepas dia orang menang World Cup tu, memang cloud kan? So macam mana Julian Nagelsmann ni nak naikkan moral team tu? Even fokus team Germany start last World Cup pun dah cloud dah dengan media request macam-macam, dengan fokus diorang duduk luar daripada football. Dan macam mana juga Germany ni nak fight as a team. Kalau korang pernah tengok video Rais pernah cover pasal Jerman, kenapa Germany barai, memang team Germany tak ada unity. Dan lagi dua benda yang aku rasa Julian Nagelsmann memang kena improvekan adalah first kali lagi dari segi seniority dan juga leadership lah. Dan yang paling penting sebenarnya adalah tactical. Kalau masih nak mengharapkan tactical yang sama macam mana dia orang menang World Cup 2014 tu, memang tak boleh lah. Orang dah boleh baca. Dan tactical macam tu lah buat Germany senang bocor, dan bila bocor, auto kalah. Untuk Euro 2024 kali ni, Germany ada beberapa advantage. First kali, home advantage lah sebab Euro kali ni buat dekat Jerman. Lepas tu, dia punya call up ataupun selection dia memang high quality player yang diorang panggil. Walaupun ada beberapa nama yang kita rasa patut ada, tapi still aku rasa kali ni diorang dah panggil yang betul-betul diorang boleh panggil. Sampaikan squad depth diorang sekarang ni boleh dikatakan almost complete ataupun lengkap. So, nikmat apa lagi yang Germany nak dustakan? So, dengan apa yang Germany dah ada, sepatutnya Germany bolehlah pergi sejauh quarter final. Quarter. Teruk sangat tu. Tapi kena fikir, Julian Nagelsmann ni dia tak dapat masa yang lama tau untuk nak elokkan balik team Germany ni yang dah almost broken mentally dan juga tactically. So, untuk pergi sampai quarter, depending jugalah dengan siapa yang dilawan kan. It is good enough already untuk Julian Nagelsmann yang baru lagi pegang team Germany. Ya, tahu nak build up satu team ni bukannya senang. Ha, pasal itulah korang kena try Tycoon. Korang boleh dapatkan dekat Shopee ataupun TikTok Shop ML Studios. Dan untuk Euro kali ni, aku yakin ada dua player yang betul-betul akan carry team Germany. Dan dua-dua ni adalah player muda. Pak Jamal dan juga Florian Wirtz. Harai betul Florian Wirtz, aku main Football Manager, Bayer Leverkusen bukan team top lagi pun. Dah mahal. Kalau dekat Euro kali ni pun kita nampak lah. First game pun Wirtz dah score. Pak Jamal, dua-dua game dia score. Kalau nak tanya aku punya prediction, aku yakin Germany tak menang Euro 2024. Tapi kalau menang, wow lah. Prediction aku mungkin diorang akan lepas sampai ke quarter ataupun semi, bergantung pada team mana yang diorang jumpa nanti. Aku punya prediction ni based on dua performance awal Germany dekat Euro kali ni, lawan Scotland dengan Hungary, terutamanya Scotland lah. Yes, memanglah Germany menang besar lawan Scotland kan. Tapi tak boleh deny juga yang Scotland main barai. Scotland memang open untuk Germany attack, tapi dalam masa yang sama sebenarnya Germany boleh convert the chance. Germany pun sharp juga daripada segi attacking. Kau tengok full crook sentiasa tak mengecewakan bila jadi sub even dekat last competition pun. Dan tak boleh lupa lah tandukan Rudiger dekat game lawan dengan Scotland tu, memang masterpiece walaupun on goal. Untuk nak pergi jauh dekat Euro kali ni, aku rasa daripada segi scoring bukan masalah untuk Germany. Tapi masalah untuk Germany adalah bila diorang buat careless mistake. Ha, time tu kalau ada careless mistake je, confirm game tu diorang akan gantoi, moral down dan tersingkir kat situ jugalah. Kalau Germany sangkut sampai quarter ataupun semi lah, mungkin disebabkan lawan dengan team yang macam apa, team yang memang tengah strong. First kali aku boleh kata Spain lah, sebab aku tak sangka Spain boleh menang 3-0 dengan Croatia. It is either Spain terlalu kuat atau Croatia pula sekarang ni tengah bingai. Dengan Albania pun boleh seri. Ataupun dengan France. Even England orang tak yakin, tak letak harapan besar pun. Tapi ada beberapa perlawanan sebelum ni Germany dengan England. Germany tak ada rekod yang baik pun lah dengan England. So apa prediction korang untuk Germany sebagai tuan rumah dekat Euro 2024 kali ni? Cuba komen sikit.